Ya ini dia STJ Motra, ini dia habis dari cucian belakang ya. Ini dia terlihat sangat glowing banget nih. Ya, luar biasa nih untuk STJ Motra, mantap. Sama-sama orange untuk pasar Kamis di pagi hari ini. Itu dia Motra sama Punaka ya, mantap banget nih. Ini dia, is mantap nih untuk Motra sendiri. Ini mengisi lain Jogja ya, seperti biasa, luar biasa nih. Ya, sedang mencoba parkir. Apakah di depan sana atau di sampingnya Punaka nih? Duo orange yang pagi hari ini mengisi lane Pasar Kamis. Yang satu Jogja dan yang satu Wonogiri, mantap. Iya, itu dia. Luar biasa nih. Dan untuk Motra parkir di depan sana ya, biasa parkir dari POPJU, saat ini diisi oleh STJ Motra. Dan untuk Punaka di sebelah sana ya, luar biasa banget nih, duet maut nih untuk pagi hari ini untuk Pasar Kamis, yaitu dua orange dari Sudiro Tunggajaya. Ya, ini dia Gunung Harta juga baru keluar nih, monster busnya nih, tonton ya. Dengan Mercedes-Benz OC500 RF. Baru pada keluar dari parkiran belakang, dari tempat cucian ya. Iya, satu lagi tuh dia. Wih, si bongsor-bongsor baru pada keluar nih. Karena parkirannya sangat lumayan sempit, ya nggak sempit-sempit amat lah, cuman banyak genangan airnya ya. Ya untuk yang ini mundur. Ya. Mengisi parkiran di depannya Pandawa 87 Arsenal. Dan yang GHTS Madura maju ke depan. Di atas 079 Madura. Boys banget nih. Terlihat sangat gahar sekali ya dari Gunung Harta. Nampaknya keluar lagi, ini dia BJU, giliran BJU nih. BJU keluar Avante H7. Ini dia. Inilah kesibukan di pagi hari ini ya, di jam 9 ini ya. Armada-armada yang dari tempat cucian pada keluar untuk mengisi parkiran keberangkatan. Gunung Harta dirapikan lagi posisinya. Dan BJU mundur ke belakang kita.
boys banget nih untuk liverinya BCU, Avante H7. Iya, Pandawa juga keluar itu dia. Ya, BCU mundur. Pandawa juga keluar ini dia. AC Milan, tim Wonosari. BCU masuk ke depan parkirannya. Sangat disayangkan ya, untuk parkirannya itu becek banget nih. Padahal untuk armadanya sendiri, armada kelas premium semua di akan besar optimis. Sangat gagah-gagah sekali ya. Mulai dari 2 unit Sudiro Tunggajaya, 1 unit BJU, 2 unit Gunung Harta, dan ini dia, 1 unit, 2 unit Pandawa 87. Ya, Gunung Harta maju dikit ya. Untuk dirapatkan lagi supaya nggak memakan tempat ya dari parkiran yang ada di agen pasar kemis. Luar biasa nih, sangat istimewa ya untuk pasar kemis sendiri, karena diisi dengan armada-armada kelas premium semua, walaupun parkirannya becek, tapi tetap mantap. Terlihat sangat panjang banget ya untuk unit tronton ini. Iya, mantap, sudah terparkir rapih ini dia, mantap, selesai sudah. Ya, nampaknya ada yang keluar lagi nih dari parkiran belakang. Kita coba pantau, kita coba lihat. Kelihatannya ada yang mau keluar lagi. Iya, benar sekali. Unit dari apa ini ya? Pandawa atau Gunung Harta ya? Atau Sudiro Tunggajaya? Kita masih pantau, nantikan. Pandawa lagi nih. Pandawa PSG ini dia. Limited edition, single glass. Untuk di Sabtu pagi hari ini sangat ramai banget ya. Sangat ramai sekali untuk unit armada-armada yang ada di pasar kemis. Butuh skill tinggi nih buat drivernya. Berhubung tempatnya sangat sempit sekali nih. Buat ngeluarin armadanya dari tempat cucian. Bisa kita lihat bersama. Di sampingnya ada sumber alam. Dan ini ada pedagang. Ya. Dan di situ sudah mentok dari Pandawa yang 87. Jadi sangat sempit banget ya. Harus benar-benar punya skill kelas tinggi nih dari drivernya. Kita masih pantau terus nih untuk parkir armada-armada yang ada di agen pasar kemis di pagi hari ini. Ya, kita pantau dari sisi sebelah kiri ya, dari sebelah sini. Ada apakah gerangan? Kenapa berhenti? Ya, dan ini adalah
kantor agennya ya, dari Sumber Alam, Pandawa 87 dan Gunung Harta. Dan ini adalah para calon penumpang nih dia. Udah lumayan nih, dari tahun ini penumpangnya Gunung Harta atau Pandawa 87 nih. Kelihatannya sih Gunung Harta ya biasanya. Ya, mundur lagi ke belakang nih dia. Sangat mepet sekali ya. Ya, langsung luar biasa nih. Inilah kesibukan di pagi hari ini, di hari Sabtu, tepatnya tanggal 24 September 2022. Untuk agen pasar Kamis, banyak banget nih armada-armada di pagi hari ini. Mulai dari Sudir Tunggajaya, BJU, Pandawa 87, dan Gunung Harta dan Sumber Alam. Semuanya hadir di sini ya. Kelihatannya parkir di depan ya, atau di sebelah mana nih? Ya, di sampingnya STJ Punaka itu dia. Karena hanya di situ tempat yang masih kosong. Ya, luar biasa. Ya, untuk video dari agen pasar Kamis, pantauan dari agen pasar Kamis, videonya kita akhiri ya. Terima kasih buat seluruh rekan-rekan, teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video saya ini bisa sedikit bermanfaat. Dan bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian isi video ini, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka dari itu, saya Pelatih Arsenal pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.